di like, comment, share, and subscribe, dan pencet tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari MP76. Matur sekelangkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk subscriber penonton Bus Channel Ramli MP76. Ini saya akan mereview unit X Pambudi Jaya. Ini rencananya mau diwarnain krem untuk dinding plafon dan untuk bagasi plafon juga, dan untuk plafon atas ini rencananya mau diwarnain krem. Dan untuk kop horizontal dan vertikal ini akan kita warnain hitam. Dan untuk front ducting atau dom, ya orang bilang dom, ini kita front ducting. Ini akan dikombinasi antara warna hitam dengan krem. Dan dashboard pun akan sama dengan warna conducting. Ini udah dikoranin semua sama tim body repair MP76, tinggal ngecat. Ini udah dikoranin semua. Dan untuk listnya pun udah dikoranin yang aluminium. Insyaallah besok ini sudah diprogres pengecatan plafon dan backlading dinding dan plafon. Mudah-mudahan prosesnya berjalan dengan lancar. Ini ngopi sih, Bah? Oke, Bang Kidin. Insyaallah besok udah dicat ya, Bah ya? Besok ini chat. Ini lakop vertikal dan horizontal ini sudah diwarnain hitam. Ini awalnya grey tua dan kita rubah menjadi warna hitam black dog. Ini kita warna hitam dulu, baru kita tutup koran untuk pengecatan warna krem. Ini sudah diaplikasi sama Mbah Mukidin. Mbahku. Ini yang sebelah kanan udah. Yang horizontal udah. Lakop vertikalnya pun sudah dicat hitam yang sebelah kanan. Dan untuk plafon atas ini rencana mau dikasih variasi antara warna hitam dan krem. Ini kita cat hitam dulu, baru kita tutup. Sudah ditutup, baru kita langsung kasih warna krem. Untuk bagasinya ini akan dicat ulang semua. Pengecatan X Pambudi Jaya untuk pengecatan interior plafon dan backlading ini sudah diaplikasi sama Bang Mukidin. Alhamdulillah unit X Pambudi Jaya yang sudah menjadi hak cipta dari PT Antarlintas Sumatera ini sudah dicat backlading dinding sebelah kanan warna krem. Dan untuk lakop vertikal dan horizontal ini awalnya ini warnanya grey dan sekarang sudah kita rubah menjadi warna black dog. Ini untuk
bed leading dinding sebelah kanan. Dan untuk backlighting dinding sebelah kiri ini juga sudah diaplikasi sama tim MP76 dengan kombinasi warna black dove dan cream. Ini, alhamdulillah ini udah bersih, dan awalnya ini kotor banget, dan si pihak sang owner minta untuk dicat ulang bagian interior dalam. Dan untuk dinding plafon atas ini juga sudah diwarnain krem sama tim body repair MP76, dan ada kombinasi garis grafis dengan warna hitam dan ini tutup AC ya, inlet AC ini, inlet AC udah di warna hitam. Dan unit Expam Budijaya ini TV-nya ada dua, ini yang TV belakang ini sudah dicat warna krem sama Bang Udin. Dan untuk plafon atas dan untuk toilet rencananya ini akan dipasang sebelah kanan. Ini mau pakai toilet duduk, biasanya kan ada sebelah kiri, cuma sang owner minta posisi sebelah kanan untuk toilet. Expam Budijaya yang sudah menjadi PT Antar Lintas Sumatera sudah diaplikasi untuk pengecatan interior dalam. Dan untuk bagasi barang ini udah kita warnain grey. Ini bagasi sebelah kanan. Udah warnain grey dan sudah bersih, dan sudah tidak kotor lagi kayak kemarin. Ini bagasi sebelah kanan. Dan untuk front ducting sendiri ini udah diwarnain krem dan akan dikombinasi warna hitam. Rencana untuk laci itu mau dikasih warna hitam. Ini front ducting depan Expam Budijaya. Dan untuk backlighting sebelah kanan ini udah di aplikasi juga sama Bang Udin. Dan untuk bagasi barang ini sudah diwarnain grey. Ini udah bagus. Untuk pengecatan interior dalam. Ini loper AC-nya pakai Jetbus 2. Ini sudah pakai Jetbus 2 loper AC-nya sebelah kiri. Ini sebelah kanan nih. Ini udah pakai loper AC JB2 bukan JB1. Walau unitnya ini modelnya Jetbus 1 dari karoseri Adi Putro. Loper AC ini mungkin itu aja video dari saya, mudah-mudahan sangat bermanfaat untuk subscriber penonton Bustanil Ramli MP76 yang alhamdulillah sudah mendukung channel kami. Mudah-mudahan saudaraku selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengecatan interior dalam Expam
Pambudijaya yang sudah menjadi hak cipta dari PT Antar Lintas Sumatera sudah dicat interior total. Mungkin itu aja video dari saya. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motor sekelangkong.